Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Angels dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IoT Thinking. Bagi yang sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IoT Thinking. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat status terbaru dari Ayu Ting Ting melalui Insta Story Instagramnya. Di sini ada Ayu Ting Ting bersama Krisna Farhadi yang sedang bermain TikTok. Become our Rohaniu official astro.id. Wow, Ayu Ting Ting terlihat di sini sangat menikmati goyangan TikTok dari Asteroid. Wah, bersama Krisna Farhadi. Pasangan yang super luar biasa nih, kalau sudah bermain TikTok pastinya akan jadi viral nih. Sehat selalu untuk Bang Krisna Farhadi dan juga Ayu Ting Ting. Semoga lancar setiap kerjaan dan juga usahanya. Dan di sini ada informasi terbaru nih dilansir dari Instagram Instastory Ayu Ting Ting hari ini. Good morning, Ayu Ting Ting selalu beraktivitas pagi nih sebelum memulai kegiatannya di layar televisi kesayangan Anda semua. Terlihat sangat fresh, cantik dan juga sangat cute nih Ayu Ting Ting ya, pagi-pagi no make up nih sepertinya. Pokoknya selalu menjaga kesehatan dan olahraga kecil nih di rumah bersama Mom Ayu Ting tercinta. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang menyanyikan lagu Otoki Otoki ya, yang selalu dinyanyikannya bersama Bill Kills Homaira Rajang tentunya. Dan Ayu Ting Ting terlihat natural banget nih ya. Wah, sehat selalu untuk Ayu. Selamat pagi, jangan lupa berjemur, berolahraga apapun itu bentuknya ya. Olahraga kecil, keliling-keliling rumah, intinya berolahraga dan berjemur supaya tubuh kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Dan informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Mom Aiting 92. Ya Allah, semoga hambamu bisa sampai ke tanah suci kembali. Ya Allah, rindu Ka'bahmu. Terima kasih Alfa Amin kiriman fotonya. Hari ini Arafah, mohon dibukakan pintu maaf kami, mohon maaf lahir batin, tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Dari status tersebut dikomentari oleh Alfa Amin, rindunya ibu, insya Allah secepatnya bisa umroh lagi dan berhaji tahun ini, amin, love you untuk kebunda Mom Aiting. Dan juga di sini dari Cahaya, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di hari Arafah, kita saling bermaaf-maafan Mom Aiting Ayu Ting Ting, tulis Cahaya surga hamba Allah. Dan juga dari Teh Ani Lesar, amin ya Rob, ibu sekeluarga sehat-sehat. Kemudian ya, juga dari Reza Carlos, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan di sini ada beberapa foto kenangan saat berhaji di tanah suci. Dan di sini Mom Aiting memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah ini dibukakan pintu maaf dan juga diberikan kesempatan lagi nih untuk bisa berhaji dan berumroh lagi bersama keluarga dan teman-teman tercinta. Kita doakan semoga apapun yang diinginkan Mom Aiting dan juga seluruh keluarga bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga semuanya selalu sehat dan selalu diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan saat melihat foto ini, Mom Aiting teringat kesedihan Ayu Ting Ting tahun sebelumnya, di mana Ayu Ting Ting sempat sakit, drop dan juga banyak sekali cobaan yang menghampiri Ayu Ting Ting. Tapi alhamdulillah semuanya bisa terlewati. Dan inilah sedikit kisah Ayu Ting Ting yang diceritakan oleh Mom Aiting saat berada dalam posisi yang sangat terpuruk, namun semuanya bisa dilewati dengan bismillah dan juga berdoa. Semoga selalu diberikan kebahagiaan untuk Ayu dan Mom Aiting. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
lagi banyak ujian buat diri Ayu, sakit juga, ya Allah. Semoga hamba bisa lagi sampai ke rumahmu, ya Allah, ya Rabb. Hamil, lagi banyak ujian buat diri Ayu, sakit juga, ya Allah. Semoga hamba bisa lagi sampai ke rumahmu, ya Allah, ya Rabb. Apapun mudah mandi satu jam itu hari ini kepada hari ini harus berbahagia lahir dan batin.